sekarang kita berada di Ketimur Tokyo, Bot Honda, di mana kita bisa lihat baru saja Mr. Katsuo menyelesaikan press conference-nya, di mana Ketimur Tokyo menjadi begitu penting karena Jepang ini tetap masih di Asia, karena Jepang ini merupakan salah satu kiblat untuk mendesain fitur maupun teknologi. Dan di belakang ini kita bisa lihat berbagai macam produk-produk, mulai dari kompresor internal, bensin, kemudian ada hybrid, kemudian juga ada plug-in hybrid, listrik dan hidrogen. Dan Honda baru saja meluncurkan tiga mobil konsep, ya, New EV dan juga EV Sport dan juga Urban EV yang bisa kita lihat. Mudah-mudahan mobil ini bisa memberikan kontribusi eco dan konsumsi bahan bakar yang mungkin sudah tidak ada lagi ke masa depan. Dan kami berharap bahwa tentunya konsep ramah lingkungan ini bisa terwujud juga di EV.